Wow! Habis, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Chandra Galdupa. Di mana lagi tentunya kalau bukan di Makan di Jalan. Hey! Kali ini saya pengen nyobain snack-snack negara tetangga sebelah, men. Jadi snack-snacknya Malaysia, oke? Okay? Karena kita dekat dengan perbatasan, makanya kita gampang dapat snack-snacknya tetangga sebelah, negeri jiran. Tetangga negeri jiran. Oke, ini ada beberapa snack favorit saya. Snack Malaysia tentunya. Tapi saya ini ada yang kurang, men. Ada yang paling saya senang ini snack namanya Crispy. Nah, itu. Ganas ini sampai ngeces gara-gara nyebut namanya. Crispy itu, woy, itu top banget itu. Snack favorit. Oke. Ini harga-harganya saya tunjukin dulu, men. Ini kebetulan masih ada notanya. Ini kalau untuk ini Dairy Milk, ini coklat nih ya. Cadbury ya, Cadbury produk Malaysia. Pastinya beda, men. Produk Indonesia sama Malaysia itu beda. Entah kenapa ya, snacknya. Coklatnya Malaysia itu lebih berasa coklatnya. Ini Cadbury Malaysia ini yang perkemasan kecil gini, ini harganya 35.000 harganya. Harganya 35.000. Kemudian yang ini Nuts Crisps. Ini kacang ya, kacang coklat gitu. Ini harganya ini 35.000. Nut Crispy. Ini Nut Crispy ini 35.000. Ini ya. Coklat kacang ya misalnya. Nah, kita cobain. Oke, ini oats. Oats ini enak juga nih, men. Ada apa? Serealnya dicampur susu campur coklat, ini nyaman juga ini. Wat ini harganya, ini wat biskuit 45.000. Ini Apollo. Ini Apollo ini harganya, Apollo steak ini 35.000. Apollo steak 35.000. Ini Roka. Kacang campur apa ya, kayak ada kerupuk-kerupuknya gitu. Coklat gitu juga, ada coklatnya. Ini harganya 45.000, men. Ini KitKat nih. Ini KitKat buatan Malaysia juga. Ini enak nih. Saya lupa harga. Lupa tadi notain saya taruh mana. Ini KitKat chunky wafer gitu. Dan ini Milo Nugget. Saya juga lupa harganya berapa sih. Ini kalau nggak salah harganya tadi Milo Nugget sekitar 12.000. Kecil gini 12.000, men, tapi memang rasanya ini favorit saya juga nih. Enak banget. Oke, kita cobain yang kita cobain ini dulu, men, ya. Ini saya coba yang ini dulu. Saya cobain yang ini. Oke, kita buka kali, men, ya, satu-satu biar enak. Saya pilih yang rasa coklat biskuit. Coklat dengan kemasan permen ini kayaknya. Biru. Sekarang kita buka Apollo-nya, men. Ini tadi saya belinya di toko Malaysia itu di sampingnya Panen Raya, di Jalan Sengkawit. Tapi informasinya tokonya mau pindah, men, ke Jalan Semangka nanti. Ini Apollo stick-nya. Wow! Wow! Wow!
Oke, kita cobain yang tadi yang kita sudah buka, Milo crispy-nya dulu. Milo crispy. Milo nugget, men. Jadi bukan cuma ayam ya, men, yang bisa dibuat nugget. Milo juga ada nugget, men. Sudah cuci tangan, men. Ini asli enak banget, men. Ini asli enak banget, men. Ini sayangnya, men, Milo ini ada yang kurang banget nih, isinya kurang banyak. Ini dia sebetulnya bijian, men, cuman ini kan mungkin kena panas jadi lengket. Artinya beliur, nah. Pengen ya. Dia dari kecil belum pernah makan coklat. Arya. Jadi bagi yang gak tahu Arya, Arya ini ponakan saya yang paling besar. Dia makannya kuat, kerjanya malas. Tuh dia langsung ketawa. Bilang orang Banjar tuh, men, begawi koler makan gancang aja lah hari ini. Balik. Habis, men. Oke, saya sudah cobain nugget Milonya, Milo nuggetnya. Saya pengen nyobain ini lagi. Cadbury coklat dengan kemasan permen. Imut ya, men. Ini cocok nih buat perjalanan lagi berkendara, naik mobil di perjalanan, bawa ini cocok. Ini kan. Nah, kemasannya seperti kemasan permen. Kecil lagi. Coklatnya juara, men. Nugget crisps ini, men. Satu kemasan banyak, men. Rasanya ini kayaknya rasa apa ini? Kayak gambar kelapa gitu, men, cuman. Kacangnya terasa banget dominan dengan kacangnya. Kacang bercampur karamel gitu. Ini yang rasa kacang ya. Rasa kacang kita buka. Ini manis banget, men. Saya agak kurang suka yang ini. Saya kurang senang yang ini, men. Nut crispy-nya manis banget. Cenderung rasa karamel sama kacang aja. Cuman selera kan, selera orang kan beda-beda, men. Kalau untuk saya sendiri, ini kurang seneng saya. Sekarang kita oat biskuit.
Hot biskuit ini biasanya saya cocok nih men, biasanya saya seneng nih dengan jajanan yang satu ini. Cuman ini rasa baru, varian baru saya mau coba. Nih men, ini hot biskuit. Tulisannya, bacaannya apa sih? Tulisannya hot biskuit gitu sih. Rasanya. Ini coklatnya dominan, jadi agak sedikit pahit. Ini enak, ini saya seneng. Enggak tahu ini tadi karamel, gurihnya manisnya terlalu over menurut saya, terlalu manis. Ini enak men, tentunya. Hujan men. Sekarang kita coba ini dulu, Apollo dulu. Apollo ini banyak banget rasanya men. Ada yang coklat, kemudian bukan cuma yang stick, yang bolu juga ada. Cuman kali ini saya pengen nyobain yang stick pandan. Stick pandan men. Dia ada tiga gitu, isinya tiga. Ini enak men. Ini bisa snack-snack, ini cocok banget nemanin waktu santai kalian, mungkin yang lagi nonton. Ini temannya men. Nah, rokanya ini produknya Apollo juga men, roka nih. Nah, kalian bisa lihat di sini. Tulisan Apollo-nya, produknya Apollo juga. Ini saya pernah rasa, cuman saya lupa men. Bukan. Saya lupa rasanya. Oh ini dia men. Bulat-bulat. Bola-bola bulat. Lumayan. Ini salah satu yang favorit saya juga ini. Kit Kat Bites. Apalah pokoknya gitu ya. Dia bulat-bulat gitu men. Ini ganasnya men. Ini buatan Malaysia juga. Ini bulat-bulat kayak ini men. Kayak permen caca versi besar kan. Buat Malaysia. Ini enak nih. Ini hasil enak. Enak banget nih. Coklat Kit Kat ini kenapa ya? Agak beda sama coklat-coklat lain. Itu manisnya itu seperti dominan manis susu men, menurut lidah saya seperti itu. Ini enak. Dan ini yang terakhir kita review. Ini yang terakhir kita icip-icip, Kit Kat Chunky. Kit Kat Chunky ini buatan Nestle ya. Kit Kat itu buatannya Nestle, produknya Nestle. Tentunya ini Malaysia punya juga ini. Nah, oh ada bungkusannya lagi men. Ada bungkusannya lagi. Nah, ini dia men, dalamnya.
pendapatannya. Kita cobain men ya. Enak banget, sudah enak. Kalian mungkin tahu KitKat yang versi kecil itu, wafer kecil, kalau ini versi besarnya. Wafer satu biji ya, kalau yang kecil-kecil itu kan dia kayak stick ini kan, gempet-gempetan gitu, dipatah-patah gitu. Kalau ini dia coklat utuh, dalamnya wafer gede. Kita minum ya. Alhamdulillah, semua sudah kita cobain. Dan menurut saya dari semua snack Malaysia yang saya cobain hari ini, favorit saya ini men, nugget Milo nugget. Ini enak banget, Milo nugget. Kemudian yang kedua produknya KitKat, produk Nestle. Ini enak. Dari yang ini, yang apa namanya ini, KitKat Beats. KitKat ini sama yang wafer tadi enak. Oat juga enak, hitung juara menurut saya, paling top. Kalau yang tadi ini saya kurang cocok sih, manisnya, manis banget, terus dominan kacang aja. Saya kira ada coklatnya juga, ternyata cuma karamel gitu yang dikeraskan gitu. Karamel-karamel gitu dia. Oke men, demikian video dari saya kali ini. Tulis di kolom komentar sobat makan pengen saya request, teman-teman pengen saya review makanan apa, mungkin snack yang dari mana lagi. Nanti saya coba review kalau misalnya jika ada waktu ya. Jika suka dengan video saya, silakan subscribe, komen, share, dan like tentunya. Share sebanyak-banyaknya men. Jika tidak suka juga tidak apa-apa. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terus pantengin Makan di Jalan. Jangan pernah ketinggal dengan video-video dari Makan di Jalan. Oke men. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ibadah.